PT MNC Energy Investments TBK terus menunjukkan performa kinerja yang gemilang dalam mengelola sumber energi di tanah air. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kecepatan kerja yang dibangun di sebuah lini bisnis MNC Energy Investments. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo mengapresiasi kinerja IATA yang bertumbuh pesat dan apik di semester pertama tahun 2023. Hal tersebut disampaikan dalam forum MNC Energy yang mengusung tema Growing Stronger Together di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta Pusat. Kendati demikian, HT tetap mendorong semua karyawan IATA untuk mengutamakan kecepatan dalam menggenjot target produksi serta melakukan penjajakan diversifikasi di industri energi. Dari kemampuan aktivitas usahanya, ya, dan kita lihat sendiri dari tahun 2000, 2001, 2002 peningkatannya luar biasa, 2003 juga sudah kelihatan. Yang ingin saya garis bawahi bahwa memang speednya baik, ya, yang perlu dicontoh oleh yang lain. Sejauh ini kan kita sejak kita menetapkan target 7 juta, saat ini kita telah memulai membuka beberapa tambang baru kita. Jadi sehingga kita masih optimis bahwa target 7 juta ini akan tercapai. Memang ada beberapa hal yang ya terkait cuaca, kemudian ada sedikit penurunan harga batu bara di 2 bulan terakhir ini. Namun di minggu ini saya kira harga mulai kembali rebound. PT MNC Energy Investment dengan kode emiten IATA yang merambah ke industri pertambangan batu bara berkomitmen meningkatkan produksi komoditas guna menopang kebutuhan energi di pasar global. Dari Jakarta, Estra Ambarita dan Marwi Jaksono, iNews melaporkan.